Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu biar pada mabadu. Rabbi billahi robba wa bil Islam Madinah wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik serta hidayahnya sehingga kemudian kita tergerak untuk kemudian mempelajari ilmu agama Allah. Keinginan kita untuk mempelajari ilmu agama ini adalah merupakan di antara alamat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki atas diri seorang hamba. Karena kita sering dan pernah mendengar bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang tersebut pemahaman terhadap agama. Hadis ini menunjukkan bahwasanya apabila seseorang hamba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Islam dan kemudian dia memiliki pemahaman terhadap agamanya, maka itu diantara alamat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki atas hamba tersebut. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita mulai beberapa waktu yang lalu, bahwasanya kita insyaallah taala akan membahas kitab salah satu usul, tiga landasan utama. Dan pembicaraan kita yang terakhir adalah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, begitu ya. Itu sudah dijelaskan atau belum? Sudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusr ila allazina amanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya taati di atas kebenaran dan saling menasehati supaya tetap berada di atas kesabaran. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, surat ini merupakan dalil atas empat perkara yang telah disebutkan oleh penulis buku kita ini. Kita ingat bahwasanya beliau mengatakan wajib atas kalian untuk memiliki ilmu. Ilmu itulah yang kemudian dapat menuntun kepada iman yang benar. Karena tidak terbayang seseorang memiliki iman yang benar dan amal yang soleh kecuali kemudian iman dan amal solehnya tegak di atas ilmu. Kemudian ayat ini juga yang dijadikan dalil oleh penulis buku yang sedang kita bahas ini tentang wajib atas kita setelah
berilmu yang ini untuk beramal, amal yang soleh, amal yang dibangun di atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Kemudian surat Al-Asr ini juga yang dijadikan dalil atas wajib bagi kita semua untuk mengajak manusia di atas kebenaran dakwah, mengajak manusia di atas kebenaran yang didakwah. Dan surat Al-Asr ini juga yang dijadikan dalil oleh penulis buku yang sedang kita pelajari ini tentang kewajiban atas manusia untuk bersabar, dan bersabar itu di dalam menuntut ilmu, beramal dan berdakwah. Menuntut ilmu butuh kesabaran, beramal butuh kesabaran, berdakwah butuh kesabaran. Sabar dikatakan oleh para ulama, semisal Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya, di dalam Al-Quran sabar disebutkan tidak kurang dari 74 kali. Sudah belum tentu penyebutan sabar di dalam Al-Quran yang tidak kurang dari 74 kali itu dengan berbagai macam derivasinya, mulai dari kata dasar atau yang semisalnya, ya, disebutkan tidak kurang dari 74 kali kata Imam Ahmad. Tapi kalau kemudian yang banyak ini 74 tersebut dikelompokkan, maka kita akan menjumpai di sana ada tidak kurang dari 8 keutamaan sabar di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwasannya tidak kurang dari 74 kata sabar disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Sudah barang tentu penyebutan kata sabar di dalam Al-Quran Al-Karim yang jumlahnya 74 tersebut itu dengan berbagai macam derivasinya, ya, mulai dari sobar, sobirin atau yang semisalnya. Kalau kemudian yang 74 itu dikumpulkan, diklasifikasikan, maka kita akan jumpai 8 keutamaan bagi orang-orang yang memiliki sifat sabar. Yang pertama, bagi orang yang memiliki sifat sabar, dia akan mendapatkan kebersamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersamaan dalam makna Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong orang-orang yang memiliki sifat sabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-153. Karena kalau dikatakan kebersamaan Allah, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama hamba-hambanya, bukan. Tapi maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan hamba tersebut dengan pertolongannya, dengan bantuannya, dengan kepengawasannya, dengan penguatannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala keberadaannya, zatnya ulu, istiwa ala ars, tinggi, dan dia beristiwa di atas ars. Maka ini maksud kebersamaan di dalam ayat ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Yang dimaksud Allah beserta orang-orang yang sabar di sana adalah Allah Subhanahu wa taala menolong, menguatkan, membantu, menjaga orang-orang yang memiliki sifat sabar. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-146. Wa ka'ayyin min nabiyyi qatala ma'ahu ribbiyyun katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu wa Allahu yuhibbu sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan juga mereka tidak lesu dengan sebab menyerah kepada musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersabar. Ali Imran ayat ke-146. Adapun yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Sebagaimana Dia Azza wa Jalla berfirman yang bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kalau kita lihat ayat ini, Al-Baqarah 155 ini, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya itu sedikit, enggak banyak. Kalau kita lihat, apa kata Allah Subhanahu wa taala, bisyai'in, sedikit cobaan kepada kalian. Jadi enggak banyak. Jadi kalau kemudian kita berusaha memahami cobaan, ujian, musibah, itu merupakan bentuk ganjaran atas kemaksiatan yang kita kerjakan. Karena cobaan, ujian dan musibah itu bisa difahami dengan dua makna. Makna pertama, cobaan, ujian dan musibah itu tujuannya untuk meninggikan derajat seorang hamba. Seorang hamba akan menjadi tinggi derajatnya ketika kemudian ditimpa cobaan, musibah, bencana, yang dengan sebab itu semua dia bisa menyikapinya dengan bijak di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya para nabi dan rasul tertimpa musibah. Bahkan Rasul alaihi salatu wasallam mengkhabarkan kepada kita semua, beliau mengatakan asyadul bala al-anbiya suma amsal. Musibah, bala bencana yang paling besar itu adalah yang menimpa para nabi dan orang yang semisalnya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan bencana, musibah, bala menimpa para nabi, dan itu yang paling beratnya. Asyadul bala, kata Rasul, bala bencana yang paling berat adalah menimpa para nabi dan rasul. Apakah ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada para nabi dan rasul sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada mereka? Tidak. Para nabi dan rasul adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih,
yang disepakati oleh seluruh umat manusia, mereka maksum tidak berbuat dosa. Andai kata berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala ampuni. Andai kata. Dan begitu. Maka musibah yang menimpa para nabi dan rasul itu fungsinya untuk meninggikan derajat mereka. Untuk meninggikan derajat mereka karena mereka maksum. Dengan inilah bisa kita pahami hadis-hadis yang lain sebagaimana penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Semisal ketika Syekh Utsaimin menjelaskan tentang apa faedah istighfar para nabi dan rasul, semisal Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Padahal nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam maksud. Lalu istighfarnya buat apa? Yang beliau mengatakan, wahai manusia, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena aku beristighfar dalam sehari tidak kurang dari 70 kali. Padahal Rasul maksud. Dan yang kita pahami istighfar fungsinya untuk menghapus dosa. Maka apa maknanya istighfar yang Rasul? Bukan untuk menghapus dosa kata Syekh Utsaimin. Tapi untuk yang pertama, untuk meninggikan derajat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai kutbah bagi umatnya. Ini penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan hadis ini di dalam syarah beliau terhadap kitab Riyadhus Shalihin. Cara para nabi dan rasul maksud tidak berbuat dosa. Tapi tidak terjadi dengan kita. Kita ini bukan hamba yang maksum. Kita senantiasa berbuat dosa di pagi dan petang. Maka musibah yang menimpa diri kita itu pada hakikatnya harus kita bawa kepada makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah ini tujuannya untuk menghapuskan dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, andai kata tidak ada musibah yang menimpa diri kita di muka bumi ini, niscaya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bangkrut. Bangkrut dengan sebab banyaknya perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh akan kami berikan kepada kalian cobaan, bencana, musibah dengan sedikit, berarti balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan yang kita perbuat itu pada hakikatnya hanya sedikit. Yang lebih banyak adalah Allah Subhanahu wa taala maafkan. Bayangkan kalau setiap kemaksiatan yang kita lakukan kemudian Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan ganjaran yang semestinya, mungkin tidak ada di antara kita hari ini yang tersisa di muka bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan sebab itu dia buka kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala membuka kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia maklumkan, memberikan permakluman kepada manusia seluruhnya bahwasanya dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, itu memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan begitu kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Rahmati sabaqa min ghadabi." Rahmatku mendahului murkaku. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit. Enggak banyak. Cobaan yang Allah SWT limpahkan kepada kita enggak banyak dibanding apa yang semestinya kita rasakan. Berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang bersabar itu layak mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala.
ketika mereka tertimpa musibah, mereka sabar menghadapi musibah itu. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala juga mengatakan sabar hakikatnya tiga macam. Di antara yang ketiga tersebut adalah sabar ketika menghadapi takdir berupa musibah, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maklum, sabar ada tiga. Sabar di dalam menjalankan perintah, sabar di dalam meninggalkan larangan, dan sabar di dalam menghadapi takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, bahwasanya orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala atas amal-amal yang dia kerjakan. Orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala atas amal-amal yang dia kerjakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-96, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi." Apa yang di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala akan kekal. Dan sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar, ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian yang kelima, bagi orang yang bersabar dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-125. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawri hadza yumiddukum rabbukum bi khamsati alafi min al-malaikati musawwimin. Jika kamu bersabar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu bersiap siaga dan mereka datang menyerang kalian, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ali Imran ayat ke-125. Ketika para sahabat merasa ayat ini turun terkait dengan ketika para sahabat merasa gelisah menghadapi kenyataan jumlah mereka sangat sedikit dibanding jumlah musuh. Gelisah. Jumlah mereka sangat sedikit dibanding jumlah musuh. Persenjataan mereka tidak selengkap persenjataan musuh. Gelisah. Dan kegelisahan para sahabat sungguh sangat masuk akal, karena mereka manusia. Yang ada di benak seorang manusia seperti mereka dan juga seperti kita adalah perimbangan dunia. Pisau mustahil dilawan dengan tangan kosong, itu kan pertimbangan manusia. Roket mustahil dilawan dengan bambu runcing, itu kan pertimbangan manusia. Orang-orang kafir Quraisy dengan persenjataan lengkap, sedangkan mereka senjata seadanya. Kuis. Tapi kemenangan itu bukan semata-mata analisa atau kemudian perimbangan jumlah senjata, jumlah pasukan. Kadang-kadang ada sebagian orang yang mau menjelaskan bahwasanya kemenangan itu bisa dicapai dengan jumlah pasukan, jumlah senjata, bla 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 bla. Kita tidak nafikan akan pentingnya itu semua. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan atas diri mereka, jika kalian bersabar dan bersiap siaga ketika mereka menyerang kalian, seketika itu juga niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memiliki tanda. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala wujudkan
ketika kemudian terjadi perang Badar sebagaimana yang telah kita maklumi. Kemudian yang keenam, orang-orang yang bersabar akan mendapatkan, akan dijanjikan masuk surga dan akan mendapatkan salam dari malaikat. Orang-orang yang bersabar akan masuk surga dan mendapatkan salam dari malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-75, ulaika tuzawna ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi di dalam surga dengan sebab kesabaran mereka. Dan mereka disambut dengan penghormatan dan salam di dalamnya. Kemudian yang ketujuh, orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari makar dan tipu daya syaitan. Penting pada hari ini kita semua sebagai seorang hamba, seorang muslim, yakni untuk memiliki sikap sabar yang dengan sebab itu bisa menghalangi syaitan dari usaha mengganggu kita. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-120 surat Ali Imran, in tamsaskum hasanatu tasuhum wa in yusibkum sayi'atin yafrahu biha. Jika kamu memperoleh kebaikan, mereka bersedih hati. Jika kamu mendapatkan bencana, mereka gembira. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurruhum kaiduhum syai'an. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak memadorotkan kalian sedikit pun juga. Layak turukum kaiduhum syai'an. Tipu daya mereka tidak memadorotkan diri kalian sedikit pun juga. Orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bertakwa, itu adalah hamba-hamba yang sangat sulit diganggu oleh tipu daya syaitan. Kemudian yang kedelapan, Syekhul Islam yang penting, ya maaf, yang kedelapan, sabar. Bersamaan dengan itu, ilmu ya, itu menjadikan seseorang layak untuk menjadi imam dalam masalah agama. Sabar sekaligus ilmu itu menjadikan seseorang layak menjadi imam di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka termasuk orang-orang yang meyakini ayat-ayat kami. As-Sajdah ayat yang ke-24. Lihat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya mereka itulah pemimpin-pemimpin. Kenapa mereka menjadi pemimpin? Karena mereka, orang-orang ini, layak menjadi pemimpin dengan sebab sabar. Mereka adalah orang-orang yang layak menjadi pemimpin-pemimpin di dalam agama kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebabnya mengapa? Karena mereka sabar dan meyakini ayat-ayat kami. Dan tidak mungkin muncul keyakinan kecuali dibangun di atas dasar ilmu. Mustahil ada keyakinan tanpa ilmu. Makanya kalau kita buka sejarah, yakni para ulama,
kenapa mereka bisa menjadi pemimpin di dalam kerajaan, maka kita akan lihat keadaan mereka yang bersabar di dalam misalnya proses menuntut ilmu. Kenapa mereka kemudian bisa terkenal, maklum, dan manusia mengambil ilmu dari mereka? Karena biasanya diawali dengan kesabaran mereka yang amat tinggi di dalam mencari ilmu. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Nawawi, yang dalam sehari semalam dikisahkan oleh muridnya Al-Imam Ibnu Athar belajar 12 mata pelajaran sehari semalam. Kesabaran yang luar biasa, 12 mata pelajaran sehari semalam. Imam Alauddin Al-Athar, itu muridnya Imam An-Nawawi, mengisahkan bahwasanya guruku dalam sehari semalam mempelajari 12 mata pelajaran. Maka Imam Nawawi menjadi Imam Nawawi. Ada seseorang yang namanya Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad ini orang Andalus. Andalus itu sekarang Spanyol Portugal. Andalus. Terdengar kabar di negeri Andalus, di Baghdad, ada orang yang alim dalam masalah ilmu hadis, yang bernama Ahmad bin Hanbal. Berangkatlah Imam Baqi bin Makhlad dari negeri Andalus, menempuh perjalanan tidak sedikit jaraknya sampai ke Baghdad. Coba Anda lihat jemaah, dari negeri Andalus, Spanyol, Portugal pada hari ini, kalau mau ke Baghdad, itu bisa lewat dua jalur, jalur Afrika atau jalur Eropa. Kalau lewat jalur Afrika, maka akan turun ke Maghrib, Maroko, baru menuju ke arah timur. Maroko baru menuju ke arah timur. Ujung Maroko itu pada pantai semenanjung yang hari ini kalau sudah penuh dengan kemaksiatan, namanya Casablanca. Itu Maroko, ujungnya itu ada apa? Daratan yang menjauh ke pantai, namanya Tanjung. Daratan yang menjauh ke pantai. Daratan yang menjauh ke pantai. Tanjung. Kalau teluk, laut ke dalam. Saya lupa, Pak. Jadi pelajaran sekian tahun yang lalu. Nah, itu berarti itu teluk Tanjung. Kasablanca itu Tanjung. Itu di Maroko. Nah, ini bilang maksiat. Penuh dengan kemaksiatan. Tapi dari situlah bisa masuk. Kalau dari arah Andalus turun ke bawah lewat hari ini yang kita kenal sebagai Kasablanca, terus menuju ke arah timur, Mesir, terus baru masuk ke Baghdad. Dan minimal akan melewati dua selat. Ya. Yang pertama selat antara Eropa dengan Afrika di Andalus sana. Yang kedua selat yakni apa? Antara Afrika menuju ke Jazirah Arab, Laut Arab. Imam Baqi bin Makhlad tidak memilih jalur itu, tapi beliau memilih jalur Eropa. Turun dari Andalus terus turun. Ketemu Imam Ahmad. Pada saat itu Imam Ahmad lagi dilarang untuk menyampaikan pelajaran di majelis-majelisnya dengan sebab fitnah khalqul Quran. Al-Quran itu makhluk atau bukan? Imam Ahmad lagi dilarang untuk menyampaikan ilmu di majelisnya. Maka tidak kurang dari kurang lebih 1 tahun 8 bulan Baqi bin Makhlad berpura-pura menjadi pengemis, mengetuk pintu rumah Imam Ahmad. Dengan ketukan tersebut tahulah Imam Ahmad yang muncul adalah Baqi bin Makhlad, yang mana Baqi bin Makhlad itu tujuannya bukan untuk mengemis. Karena dia berpura-pura menjadi pengemis, tujuannya adalah untuk mendengar hadis dari Imam Ahmad. Lewat dari pintu 1 tahun 8 bulan, pagi
dan suami. 1 tahun 8 bulan bukan jumlah yang sedikit. Laki suami. Jika bersama laki itu merupakan sebelumnya sudah bikin perjanjian dengan imam aku, saya akan berpura-pura menjadi pengemis. Maka setelah Imam Ahmad bebas dari larangan untuk mengajar dan kembali Imam Ahmad mengajar di Baghdad, bagi imamlah Imam Ahmad mulia. Baki bin Makhlad Al-Andalus. Kesabaran yang luar biasa. Sampai kemudian Imam Ibnu Katsir pernah mengkisahkan, Imam Ibnu Katsir punya buku yang banyak, tebal, berjuji. Imam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir itu buku yang tebal, tapi itu bukan karya Imam Ibnu Katsir yang paling tebal. Tafsir Ibnu Katsir itu mungkin segini ya, 4 atau 9 jilid. Ada yang diterbitkan dalam 4 jilid, ada yang 8 jilid. Sesuai dengan ukuran fontnya, marginnya sangat tertentu gitu kan. 4 sampai 8 jilid Tafsir Ibnu Katsir. Tapi itu bukan tulisan Imam Ibnu Katsir yang paling tebal. Bahkan itu termasuk tulisan Imam Ibnu Katsir yang paling tipis dibanding dengan tulisan-tulisan beliau yang lain. Di sana ada Al-Bidayah wa Nihayah yang pada hari ini dicetak dalam 24 jilid. Tapi itu juga bukan yang paling tebal. Imam Ibnu Katsir punya proyek kehidupan yang dia rintis, yang dia mengumpulkan seluruh hadis Rasul alaihi salatu wassalam dalam satu kitab. Dia menjadikan ensiklopedi hadis. Kalau hari ini mungkin gampang, kita buka aja Syarilah, Maktabah Syarilah. Versi Indonesia nya dua, dan di dua itu juga belum lengkap, karena baru 9 kitab hadis. Belum ada Tabrani, belum ada Hakim, belum ada, iya kan, ilmu. Imam Ibnu Katsir bercita-cita mengumpulkan seluruh hadis Rasul dalam satu kitab. Cita-cita yang pada hari ini sulit untuk dikerjakan, apalagi pada hari ini. Imam Ibnu Katsir menyadari dia telah kehilangan penglihatan. Dia telah kehilangan penglihatan. Jadi semalam itulah dia jumpai terakhir kali matanya melihat. Itulah yang ditanya oleh murid-muridnya, seperti misalnya Al-Imam Ibnu Abi Is Al-Hanafi. Hey, Imam Ibnu Katsir, kenapa engkau tidak selesaikan Jami' Sunan wal Masanid? Kenapa kau tidak selesaikan? Kata Imam Ibnu Katsir, begini ceritanya. Ceritanya seperti yang saya katakan tadi. Dia tidak bisa menyelesaikan karena dia telah menjadi buta. Jami' Sunan wal Masanid, padahal pada saat itu Imam Ibnu Katsir telah mengumpulkan, pada hari ini telah dicetak 36 jilid. Bayangkan kalau Imam Ibnu Katsir Allah Subhanahu wa taala jadikan terus memiliki penglihatan sampai matinya. Ini kitab hadis yang sangat besar yang kaum muslimin tidak butuh kepada kitab-kitab lain, karena semuanya sudah ada di sini. Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, Sunan Abu Dawud ada. Enggak perlu lagi cari kitab-kitab yang lain. Cukup beli satu judul itu saja. Tapi proyeknya Imam Ibnu Katsir berhenti karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beliau buta. Kesabaran yang luar biasa. Sekarang siapa yang enggak kenal sama Imam Ibnu Katsir? Siapa yang enggak kenal sama Imam Nawawi? Siapa hari ini yang enggak kenal sama Syekh bin Baz? Yang sangat tekun menghafal Fathul Bari sebelum beliau menjumpai kebutaan pada usia 18 tahun. Siapa yang enggak kenal Syekh bin Baz? Menghafal Fathul Bari, masya Allah. Fathul Bari bin Affan. Kadang-kadang kita ini enggak punya kesabaran gitu loh untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kurang punya kesabaran.
Dan yang lebih celakanya lagi, tidak punya kesabaran di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul terbit padahal belum waktunya. Maka yang terjadi adalah kerusakan. Ya, betapa banyak orang-orang yang belum memiliki bekal minimal untuk berdakwah, muncul berdakwah, akan menjadi kerusakan demi kerusakan, keanehan demi keanehan yang tidak pernah kita jumpai pada hari-hari terdahulu, sekarang diungkapkan pada hari-hari belakangan ini. Belum memiliki bekal yang memadai. Maka kalau kita lihat, para ulama itu, kenapa mereka menjadi ulama? Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka, nama mereka itu seakan-akan menjadi abadi, karena kesabaran mereka di dalam menuntut ilmu. Kesabaran mereka di dalam menuntut ilmu, dan mereka meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Ini yakni kita ini perlu untuk baca-baca yang modelnya kayak ini. Ya. Karena apa? Karena mudah-mudahan dengan sebab itu kita bisa bangun dari tidur kita. Makanya Imam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam mengatakan, dengan sabar dan keyakinan akan diperoleh derajat keimaman dalam agama. Keimaman dalam agama. Saya selalu nasihatin anak saya paling besar, perempuan lagi di pondok kelas 3 SMP di Sukabumi, pondok Al-Tuk. Saya nasihatin anak saya ketika kemudian yakni dia terpilih untuk masuk sebuah ekskul, namanya sekolah banyak ekskul, di antara ekskulnya Beki Baitul Quran. Dan Baitul Quran itu menghafal Al-Quran dengan target satu muka halaman sekian menit, satu muka halaman sekian menit. Ada target di setahun, ada jam-jamnya dalam sehari, dalam sepekan ada jam-jam, ada waktu-waktu. Jadi yang ini kadang-kadang namanya anak-anak mengeluh sama saya, ayah-ayah harus main masak-masak apa itu. Ya itu nggak masuk, nggak masuk ekskul itu kan ya. Setelah selesai dari jam mata pelajaran main itu, bebas. Tapi yang punya dalam tanda kutip kewajiban untuk menyetor, ya sudah barang tentu akan berusaha menghafal di sela-sela waktu di mana anak-anak lainnya. Ya kita kenalkan kesabaran. Saya katakan kepada anak saya, sabarnya memang seperti ini. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang kemudian mereka menghafal Al-Qur'an Karim. Dan ini betul sabda Rasulullah SAW. Kan saya rasa tidak ada motivasi yang paling baik kecuali bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kadang-kadang ada orang yang kagum sama ucapan-ucapan motivator-motivator tertentu. Kalau saya tidak kagum. Motivator ini, ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, ngomong itu. Motivasi yang paling baik adalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta apa-apa yang kemudian keluar dari kalam salaf kita ketika mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Itu motivasi yang paling baik. Maka saya katakan kepada anak saya, sabar, ini perjuangan yang memang harus dilakukan, dijalankan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, inna wa'a yanfa'u hadzal qaum wa yanda'ul akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab Al-Qur'an dan menjatuhkan derajat kaum yang lain dengan sebab Al-Qur'an juga. Jadi kalau mau ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya menghafal Al-Qur'an. Itu motivasi.
Saya rasa hari Ahad ini banyak ini yang ini apa? Tawaran-tawaran untuk main ke sana, main ke sini. Apalagi anak-anak muda ini. Seperti anda-anda ini, bukan bapak-bapak dengan muda gitu. Itu masih muda, masih. Banyak tawaran main ke sana, main ke sini, jalan ke sana, jalan ke sini, acara ini, acara itu. Banyak tawaran bagi kita. Jadi apa? Tapi ini mudah-mudahan di antara bentuk kesabaran kita, karena kita tahu manfaat dari belajar. Yang mudah-mudahan dengan sebab itu, seperti yang saya ucapkan di awal, adalah alamat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki atas diri kita. Atau yang semisalnya, kita harap itu semua kita tinggalkan, walaupun kemudian apa kelihatannya menggiurkan apa yang semisalnya. Ya, ada buku yang bagus sekali yang saya nasihatkan untuk dibaca oleh orang-orang yang belajar agama. Buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abdul Ghodda yang judulnya As-Sabr Inda Ulama, kesabaran di sisi para ulama. Bukunya sudah diterjemahkan, tapi saya lupa terjemahannya. Karena yang ini apa? Kadang-kadang judul terjemahannya beda gitu loh sama apa? Sama judul Arabnya. Tapi bukunya sudah diterjemahkan. As-Sabr Inda Ulama, kesabaran di sisi para ulama, tulisan Syekh Abdul Fattah Abdul Ghodda. Beliau punya tiga buku, ya, trilogi, jadi bukan film aja, trilogi, buku juga ada trilogi. Yang tiga buku ini menunjukkan, menggambarkan, menjelaskan tentang kehidupan para ulama. Yang pertama, Qiyamatul Zaman dan Ulama, bagaimana para ulama itu menghargai waktu mereka. Yang kedua, tadi itu As-Sabr Inda Ulama, kesabaran di sisi para ulama. Yang ketiga, Al-Ulama Yukuzan, ulama-ulama yang mati sebelum sempat menikah. Ulama-ulama yang mati sebelum sempat menikah. Bukannya tidak mau menikah, tapi belum sempat menikah. Tiga buku yang indah, bagus sekali. Jadi ketika menjelaskan tentang surat Al-Asr, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan dalil hujjah bagi manusia kecuali surat ini, niscaya cukup bagi mereka. Itu ucapan Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i sampai berkata seperti ini? Itu maksudnya adalah betapa agungnya kedudukan surat ini. Bukan dengan makna Imam Syafi'i hendak mengingkari 113 surat yang lain, bukan. Biasa ini balau ya, ini yang ini kalau pakai diksi itu diksi hiperbola. Bukan Imam Syafi'i hendak mengingkari 113 surat yang lain, tidak. Cuma Imam Syafi'i dengan ucapannya ini, sekiranya Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan surat Al-Asr ini bagi manusia, itu cukup bagi mereka. Ini Imam Syafi'i ingin memberikan pesan kepada kita agar kita kemudian betul-betul serius mentadaburi surat Al-Asr. Sebabnya apa? Karena surat Al-Asr ini berisi pokok-pokok penting yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan seluruh manusia berada di atas kebinasaan. Siapa saja termasuk kita yang hadir pada hari ini maupun yang tidak hadir. Seluruh manusia berada di atas kebinasaan. Tapi kemudian ada istisna di situ yang pun fasil. Ada pengecualian yang bersambung di atas ucapan seluruh manusia berada di atas kebinasaan kecuali. Berarti hakikatnya kita semua berada di atas kebinasaan kecuali yang mampu mewujudkan empat perkara ini. Beriman, beramal, berdakwah, dan sabar. Berarti kalau seseorang telah mampu mewujudkan empat perkara ini, dia telah keluar dari keumuman sesungguhnya manusia berada di atas kebinasaan.
ingin disampaikan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dari Imam Syafi'i sebagaimana telah kita maklum, ya Syafi'i itu bukan namanya, itu kakek keempat beliau. Syafi'i itu bukan namanya, tapi kakek keempat beliau. Jadi nama beliau itu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Itu kakek keempat dia berarti. Apa kakek ketiga? Bapak keempat atau gimana namanya? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Tidak disebutkan jenis kerugian, bentuk kerugiannya itu seperti apa.
Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kerugian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim, ya, itu tidak keluar dari dua. Ini usul. Apa? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kerugian di dalam Al-Qur'an Karim, maka kerugian tersebut tidak terjadi kecuali dengan sebab dua perkara. Paham ini ucapan saya? Gak ada perkara yang ketiganya. Kerugian apa? Kerugian dengan sebab seseorang mengerjakan kekufuran dan kesyirikan. Jadi kerugiannya dengan sebab dia mengerjakan kekufuran atau kesyirikan, rugilah dia. Dalilnya mana? Surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ila allazina min qablika la in asyrakta la yahbatana a'maluk wa la takunna minal khasirin. Lihat. Minal khasirin. Niscaya kalian akan menjadi orang yang merugi. Siapa di sana yang dimaksud? Dan telah kami wahyukan kepada dirimu, wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau berani-beraninya mempersekutukan aku dengan sesuatu selainku, yakni melakukan perbuatan kesyirikan, niscaya akan kami batalkan amal-amalmu dan jadilah engkau menjadi orang yang amat merugi. Jadi merugi di dalam Al-Quran, terminologi merugi di dalam Al-Quranul Karim itu dipakai yang pertama dengan sebab ada orang mengerjakan kesyirikan. Yang kedua, merugi di dalam Al-Qur'an Karim itu terjadi dengan sebab seseorang meninggalkan amal dan meninggalkan amal soleh, itu kerugian. Sebelum kita sebutkan ayatnya, izinkan saya untuk rada melebar sedikit. Makanya bagi sebagian ulama tidak menyukai mendefinisikan sunnah dengan definisi amal yang dikerjakan mendapat pahala dan tidak dikerjakan tidak mengapa. Sebagian ulama tidak menyukai definisi, mereka tidak merindui definisi, khususnya dalam perkataan tidak dikerjakan tidak mengalah. Bagaimana mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala tidak mengapa-apa? Kan definisi sunnah gini, dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak mengapa. Perkataan tidak mengapa itu tidak diridhoi oleh para ulama. Karena kenapa? Karena bagaimana mungkin tidak mendapatkan pahala padahal mungkin dan sanggup untuk mengerjakan amal yang mendatangkan pahala tersebut dikategorikan tidak mengapa. Maka definisi seperti ini tidak diridhoi oleh para ulama. Semisal Syekh Utsaimin, jauh sebelum Syekh Utsaimin, Imam Ibnu Qayyim tidak meridhoi definisi ini, tidak suka atas definisi ini, dan mereka lebih cenderung kepada amal sunnah adalah amal yang diperintahkan untuk dikerjakan, akan tetapi perintah tersebut tidak dalam rangka mengharuskan. Dan itu lebih bagus definisi seperti ini, supaya tidak menimbulkan kesan di sisi orang bahwa saya meninggalkan amal ini tidak apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang meninggalkan amal padahal amal itu mampu dikerjakan merugi, kok bisa tidak mengapa gitu loh. Di mana dalilnya? Al-Mu'minun ayat 103. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man khafat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum." Siapa yang ringan timbangan amalnya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri.
ringan timbangan amalnya. Kas dikit dia beramal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dia merugikan dirinya sendiri. Allazina khasiru. Maka kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syankiti, kerugian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini dalam makna yang pertama rugi karena melakukan perbuatan kesyirikan, dan yang kedua rugi karena dia telah meninggalkan amal-amal yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bawa omongan rugi dalam Al-Qur'an Karim terjadi dengan dua sebab ini, yang rugi karena mengerjakan kesyirikan atau rugi karena meninggalkan amal yang mendatangkan pahala, maka kembali kepada surat Al-Asr, sesungguhnya manusia berada di atas kerugian. Rugi apa? Rugi bisa jadi dengan sebab kesyirikan yang dia perbuat. Kapan terjadi kesyirikan yang menyebabkan manusia itu rugi? Illa lazina amanu, ketika dia tidak beriman. Betul? Ketika seseorang tidak beriman, maka dia merugi dalam makna rugi dalam bentuk kesyirikan. Kan begitu? Kemudian rugi yang kedua, rugi karena meninggalkan amal soleh. Kapan seseorang rugi ketika meninggalkan amal soleh seperti dalam surat tadi, Al-Mu'minun? Ketika kemudian dia tidak beramal soleh, tidak berdakwah, tidak sabar, minimal dia rugi karena meninggalkan sesuatu yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mampu berdakwah, tidak berdakwah, itu merugi. Orang yang mampu ngajar tapi tidak ngajar, itu merugi. Orang yang mampu kemudian mengajak manusia kepada perbuatan baik dan melarang manusia dari mengerjakan perbuatan buruk, dia tidak mengajak dan melarang tersebut, maka dia merugi. Ini keterangan ini, dua macam kerugian di dalam Al-Quran, kemudian dikaitkan dengan surah Al-Asr sampai ketiga ini. Ini ucapan dari Syekh Muhammad Amin Asy-Syankiti dalam kitab beliau Al-20 ayat. Tafsir Abu Bayan, tafsir yang bagus yang menjelaskan tentang makna-makna ayat Al-Quran berdasarkan pemaknaan ayat Al-Quran yang lain. Iya. Kemudian kita lanjutkan setelah membawakan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, penulis mengatakan, berkata Imam Al-Bukhari. Bukhari itu lagi-lagi bukan namanya, Bukhari itu adalah negeri, Bukhara itu Samarkand itu sekarang itu Rusia kecil. Rusia yang sudah mendekati yang ini apa? Jazirah Arab. Jadi negeri Samarkand, ya, itu sekarang terpecah-pecah. Jadi kayak apa? Kazakhstan, nah, itu tuh negeri-negeri Samarkand. Mudah-mudahan kayak gitu. Samarkand itu yakni apa? Negeri Rusia kecil yang dia mendekati daerah Pakistan, India pada hari ini. Orang Rusia itu gede banget ya. Gede. Kalau mendekati Rusia sama mendekati India sama Pakistan, itu Samarkand. Kalau yang ke arah timur, itu kan Mongol. Nepal, Mongol, iya kan? Yakni apa lagi? Adapun yang ke arah yakni apa? Ke arah barat itu negeri Nisantur. Imam Bukhari itu dari situ.
yang menakjubkan dari 9 ulama ahli hadis, tidak ada satupun yang orang Arab asli kecuali Imam Malik. Samarkand ini bukan orang Arab asli. Imam Bukhari orang Bukhari. Imam Muslim orang Nisa'ur. Imam Abu Dawud orang Sijistan. Imam Nasai orang Nasai. Imam Ibnu Majah orang Ghazwani. Imam Ahmad Al-Baghdadi. Kan begitu. Enggak ada. Yang menakjubkan Imam Ahli hadis yang orang Arab asli Imam Ahli. Ini menunjukkan ilmu itu bisa Allah Subhanahu wa taala sebar ke mana saja yang dia kehendaki. Jadi kadang-kadang ada sebagian anak-anak yang putus asa ketika kemudian coba mukhabalah ke universitas-universitas di luar kota, enggak berhasil-berhasil. Saya punya santri yang kayak gitu, mukhabalah sekali enggak sukses. Mukhabalah dua kali enggak sukses. Mukhabalah itu apa? Ujian untuk masuk ke universitas-universitas di Timur Tengah. Khususnya universitas-universitas di Saudi. Saya punya santri yang kayak gitu. Sekali gak berhasil, dua kali gak berhasil, tiga kali gak berhasil, sampai usianya tidak boleh lagi gak berhasil. Tampak tanda-tanda kesedihannya. Wajahnya itu tampak udah gak ceria lagi, putus asa. Bersama dengan itu, tiap tahun dia dengar teman seangkatannya dari pondok yang sama pergi. Ini kan tekanan ya, Pak ya. Kalau kita punya santri, satu angkatan, kemudian dia nggak berangkat, teman-temannya berangkat, bagaimana itu perasaan dia kira-kira begitu. Saya punya santri yang kayak gitu. Tapi senantiasa kita katakan, oh, ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebar ke mana saja yang dia kehendaki. Tinggal orang-orang tersebut serius atau tidak untuk mempelajari. Kan begitu. Jadi bisa jadi ilmu agama itu Allah Subhanahu wa taala sebar ke daerah-daerah tertentu yang bahkan jauh dari negeri A. Dan jangan kemudian kita ini merasa sebagai orang Indonesia ini merasa apa, oh gak mungkin di Indonesia ini bisa mencapai derajat yang tinggi di dalam mempelajari agama. Itu permasalahan bukan tidak mungkin berdasarkan Indonesianya, tapi tidak mungkin berdasarkan semangat-semangat anak-anaknya ini. Sampai hari ini masih ada orang Indonesia yang bergelar muslim dunia, namanya Syekh Abu Yasir Al-Fadhili, muslim dunia. Seluruh ulama ahli hadis itu pernah belajar sama Syekh Yasir Al-Fadhili. Yasir Al-Fadhili ini orang Padang, namanya aja Fadhili, masih hidup sampai sekarang di Mekah. Sampai dikatakan dia muslim dunia. Hadis-hadis sanadnya, kalau mau langsung diambil sampai ke penulis kitabnya, akan melewati Yasin Al-Fadhili, orang Indonesia. Ya. Belum sampai seabad yang lalu kita pernah punya orang yang menjadi imam di Masjidil Haram. Ya. Bahkan mufti di sana Masjidil Haram, mufti beda ya, ngajar sama mufti itu beda. Kalau ngajar orang Indonesia yang ngajar di Masjidil Haram, orang Indonesia yang ngajar di Masjid Nabawi sampai hari ini ada kan? Alhamdulillah. Tapi mufti ini gak main-main, berfatwa. Ini tingkatan yang lebih tinggi daripada ngajar. Artinya kan ada orang Indonesia sampai kepada derajat tinggi seperti itu. Ini bukan permasalahan karena kita ini Indonesia jauh dari 8.600 kilo dari tanah Arab. Lebih. Bukan. Permasalahannya punya semangat atau tidak. Ini orang Bukhari, yakni Imam Bukhari, orang Bukhara, bisa mencapai derajat tinggi dalam ilmu hadis yang tidak dicapai oleh orang-orang yang berada di tanah Arab pada hari itu. Padahal jarak antara Mekah, Madinah menuju ke Bukhara itu tentang ribuan kilo. Tapi sampai kepada derajat yang tinggi Bukhari ini karena kesungguhannya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala pertama dari Ismail bin Fahir bin Mughirah bin Ghazibah al-Bukhari.
Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wajib berilmu sebelum berucap dan beramal. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang disesembahan yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mohonlah ampun dari dosa-dosamu. Surat Muhammad ayat yang ke-19. Iya. Dan Imam Bukhari membawakan ayat ini, surat Muhammad ayat ke-19 ini, di kitabul ilm dalam sahihnya. Kitabul ilm dalam sahih Bukhari. Dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan judul atas ayat ini, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu sebelum berucap dan beramal. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad ayat ke-19 tadi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa'lam, ketahuilah, maka itu isyarat agar kita semua sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, untuk berusaha mengetahui ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam, ketahuilah, maka ini isyarat agar kita sebagai seorang hamba, seorang muslim, untuk mengetahui ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya pengetahuan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa diperoleh kecuali lewat proses belajar. Karena tidak ada yang namanya ilmu naluri, khayalan ilmu naluri. Ini khayalan orang-orang yang malas belajar, kemudian mengaku punya ilmu. Karena Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, ini adalah ilmu bita'alu. Sesungguhnya ilmu itu hanya diperoleh lewat proses belajar. Ini sabda Rasul. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan saya bisa memperoleh ilmu tanpa proses belajar, maka sudah benar tentu yang benar sabda Rasul, orang ini bohong. Dan begitu. Pada hari ini ada orang-orang yang kemudian mengaku dapat ilmu dari dunia. Gimana ceritanya gitu? Dan juga berhati-hati kepada sebagian orang yang baru berhijrah langsung kemudian berdakwah, karena dakwah itu proses selanjutnya dari itu. Kan begitu. Ada sebagian orang-orang yang kemudian membuat kekacauan dengan berdakwah sebelum memberi ilmu. Akhirnya terjadi kacau. Dakwah itu adalah sesuatu proses selanjutnya setelah memiliki ilmu. Mungkin kita ingat ucapan Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala yang beliau mengatakan seorang da'i dia harus memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama, dia berilmu. Gimana da'i kalau tidak berilmu? Pada hari ini kita lihat ada sebagian orang-orang yang berhijrah langsung berdakwah, mengajak katanya ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadi kerusakan, muncul hal-hal yang aneh gitu. Dari bisa-bisa orang-orang yang modelnya kayak gini, yang gak pernah kemudian ucapan-ucapan kayak gini diucapkan oleh para ulama sebelumnya. Berilmu, kata Syekh Saleh Fauzan. Yang kedua, kata Syekh Saleh Fauzan, dia harus berada di atas akidah dan manhaj yang benar. Itu syarat seorang dai. Harus berada di atas akidah dan manhaj yang benar. Metodologinya harus benar. Bayangin kalau dai-nya itu akidahnya berantakan gitu ya. Dan yang ketiga, kata Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala, seorang dai harus punya syarat dia menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin. Dia punya sifat menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin. Maka dai, kata Syekh Saleh Fauzan, itu syarat.
syaratnya berilmu. Maka kata Imam Bukhari, wajib berilmu sebelum berucap dan berbuat. Di antara bentuk perbuatan dakwah harus berilmu. Makanya dikatakan di sana ilmu itu lebih dahulukan daripada amal. Tapi herannya banyak orang-orang pada hari ini yang melihat orang yang baru hijrah berdakwah langsung diikutin. Ini keanehan yang lain gitu ya. Ada artis baru hijrah langsung berdakwah diikutin. Jejak rekam belajarnya agak pernah ketahuan di mana gitu. Sampai ngomong sesungguhnya bacaan Al-Quran Al-Fatihah yang paling bagus adalah yang keluar dari mulut bekas penyanyi. Nah, usul bilang ini. Jadi kamu harus jadi penyanyi dulu. Ini orang yang baru hijrah ini, vokalis ini, vokalis metal ya katanya. Sebenarnya masalah suara bagus atau tidak itu kan pemberian Allah ya. Memang ada suara yang masya Allah bagus, kita dengar terpaksa. Tapi yang namanya suara bagus atau tidak itu kan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya bukan suara bagus atau tidak, tapi benar atau tidak di dalam tata cara membacanya. Itu kan yang paling penting. Ini karena orang-orang ini sama awamnya dengan si dai, maka yang penting bagus. Walaupun tata cara membacanya amburadul, gak ada urusan. Jadi ucapan syekh
ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ini bukan cuma sekedar gaya-gayaan, tapi fungsinya adalah yang pertama mengikuti apa yang pernah beliau dapatkan dalil dari hadis Rasul alaihi salatu wasallam. Rasul pernah mengatakan di hadapan para sahabat, at-tadbiru nama muflis, tahukah kalian siapa yang orang yang bangkrut? Jadi syekh pada hakikatnya sedang lama mengadaptasi, sedang mengambil metode pengajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Itu. Dan kemudian dengan sebab lafaz ketahuilah, kalau kita baca ketahuilah, tahukah kalian, kan begitu kira-kira, maka ini akan mendorong orang-orang yang diajak bicara atau pembaca untuk berpikir. Ketahuilah, karena harus berpikir apa yang mesti saya tanya. Kebagusan uslub syekh di dalam mengajar dan menulis, beliau mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ini lagi-lagi isyarat yang hendak syekh sampaikan bahwasanya apa sebenarnya agama Islam itu dibangun di atas rahmat. Dan proses belajar mengajar itu harus dibangun di atas dasar rahmat. Kasih sayang seorang guru kepada murid-muridnya, begitu juga murid-muridnya kasih sayang kepada gurunya dan menghormati. Kan begitu. Sampai ditanya kepada Imam Abu Thahir As-Silani, ada seorang yang bernama Abu Thahir As-Silani. Ya, ditanya sama Abu Thahir As-Silani, kenapa engkau mati? Ini ketika Imam Abu Thahir As-Silani sudah menjadi imam. Tapi ditanya kepada dia, hal apa yang pertama kali dia dengar dari kepengajaran seorang guru? Jadi kan pasti ya, suatu saat ada momen pertama kali kita ngaji. Pasti kan. Ya entah apapun momennya ya, ada momen pertama kali kita duduk ngaji, belajar. Belajar ada, pasti ada itu satu kesempatan itu. Ditanya kepada Imam Abu Thahir As-Silani, momen apa yang pertama kali engkau jumpai ketika engkau pertama kali ngaji? Itu ketika dia, beliau masuk kecil. Apa kata Imam Abu Thahir As-Silani? Dulu saya dibawa oleh orang tua saya ke Kutab. Kutab itu sekolah buat anak-anak kecil. Ya, sekolah buat anak-anak kecil, diajarin membaca, diajarin nulis, diajarin menghitung, ilmu-ilmu dasar. Biasa itu ya, orang-orang Arab itu bawa anak-anaknya yang usianya masih 5-6 tahun ke hutan, dititipin di sana, belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, ilmu-ilmu dasar. Aku dibawa oleh orang tuaku ke hutan, dan yang pertama kali aku dengar dari pengajar adalah hadis rahmatilah apa yang ada di muka bumi, niscaya yang ada di langit akan merahmati. Hadis rahmat. Dan yang bagusnya kata Imam Abu Thahir As-Silani, guru saya yang menyampaikan itu kepada saya dan itu yang pernah saya dengar, juga pertama kali guru saya ketika belajar mendengar hadis itu dari gurunya. Gurunya mendengar hadis yang sama dari gurunya. Gurunya mendengar hadis yang sama dari gurunya. Dan Abdullah bin Abbas pertama kali mendengar ucapan Rasul adalah hadis rahmatilah yang ada di muka bumi, niscaya yang ada di langit akan merahmatimu. Ini yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Abbas. Sehingga terkenal jemaah ada yang namanya Musalsal bil Rahmah. Musalsal bil Rahmah ini cara dalam ilmu hadis meriwayatkan, meriwayatkan secara bersambung. Jadi kepengajaran itu dibangun di atas dasar rahmat, kasih sayang. Ya, maka guru yang kemudian hilang rasa rahmatnya, hilang rasa kasih sayangnya kepada murid-murid, dan murid-murid juga tidak menyayangi gurunya, bahkan murid-murid itu juga
tidak punya hormat kepada gurunya, maka ruh majelis tersebut, ruh sekolah tersebut, ruh pengajaran tersebut telah hilang. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu. Sesungguhnya wajib, sekali lagi beliau mengatakan wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada beda. Karena hakikatnya, kalau fikih mungkin berbeda antara laki-laki dengan perempuan, tapi akidah dan keimanan itu tidak ada beda antara laki dan perempuan. Contoh, kalau dalam bab fikih, kita sebagai laki-laki tidak wajib mempelajari masalah haid dan nifas, betul? Tidak wajib. Sebagaimana perempuan tidak wajib mempelajari bab tentang jihad, karena jihad urusannya laki-laki. Tapi kalau mau belajar, bagus. Laki-laki yang mau belajar bab haid dan nifas, bagus. Tapi itu tidak wajib. Ada perbedaan-perbedaan, misalnya dari bab fikih muamalah, apa yang semisalnya dari laki-laki dan perempuan. Tapi kalau akidah laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya. Misalnya akidah buat seorang wanita muslimah itu berbeda dengan akidah buat seorang laki-laki muslim, itu tidak ada bedanya. Akidah seorang laki-laki dengan akidah seorang perempuan dalam bab ini semuanya sama. Dan pelajaran kita ini lagi membahas tentang masalah tauhid akidah. Makanya beliau mengatakan wajib bagi setiap laki-laki maupun perempuan mempelajari tiga perkara ini. Tiga perkara ini hukumnya wajib. Apa tiga perkara tersebut? Ya, mempelajari tiga perkara berikut ini dan beramal berdasarkan tiga perkara ini. Apa tiga perkara tersebut? Ya, yang pertama tauhid rububiyah. Nanti akan bisa kita lihat di dalam buku kita ini. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga al-wala wal bara. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan ketiga permasalahan al-wala wal bara. Mencintai dan membenci sesuatu. Karena jangan sampai mencintai sesuatu yang Allah benci atau membenci sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Ini perkara berbahaya. Gara-gara cinta seseorang bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Makanya ketika Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai beliau, beliau duduk bersama Rasul, tiba-tiba datang ada orang Arab Badui. Ada orang Arab Badui. Yang orang Arab Badui ini langsung mengatakan, bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, "Ya Muhammad, mata sah? Hei Muhammad, kapan datang waktu kiamat?" Rasul berpaling, enggak mau jawab pertanyaan orang Arab Badui ini. Orang Arab Badui ini menyangka Rasul enggak dengar, maka dikeraskan lagi suaranya, "Kapan datangnya hari kiamat?" Rasul tidak mau menjawab. Karena Rasul juga tidak tahu jawabannya seperti apa. Karena tidak ada yang mengetahui datangnya hari kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa indahul mafatihul ghaib, dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mafatihul ghaib, kunci-kunci ghaib. Di antaranya hari kiamat. Ditanya lagi yang ketiga kalinya, Rasulullah SAW mengatakan kepada orang ini, "Apa yang telah kau persiapkan untuk menjumpai hari kiamat?" Makanya ada sebagian orang yang kurang kerjaan pada hari ini, menghitung-hitung kapan datangnya hari kiamat mulai detik ini. Kurang lebih 1500 tahun lagi. Ini kurang kerjaan. Ini gak penting belas gitu. Nah, ada sebagian ustaz, bukan sebagian, ada satu ya, sebagian pionir ya. Kiamat 1500 tahun lagi. Lalu, setelah tahu gak ada. Pertama itu, lalu setelah tahu bagaimana? Lagian, orang yang paling alim dan malaikat yang paling alim tidak mengetahui kapan datang hari kiamat. Kan begitu, ketika Jibril datang kepada Rasul bertanya,
Ya Muhammad, akhbirna 'anis sa'ah, kabarkan kepada aku tentang kapan datangnya hari kiamat. Apa kata Rasulullah SAW? Dia bertanya dan ditanya sama-sama tidak mengetahui. Orang yang paling alim, yaitu Rasulullah SAW, dan malaikat yang paling alim, malaikat Jibril, tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Tiba-tiba ada orang yang punya rumus begitu. Ini 150 tambah sini 750 tambah sini 150 750 plus os 500 tahun lagi ya. Ini yang terjadi tidak berada di atas jalan yang benar. Karena ketika orang-orang Badui itu bertanya kepada Rasulullah SAW, kapan datangnya hari kiamat, Rasul mengatakan, apa yang telah engkau persiapkan untuk menjumpai hari kiamat tersebut? Itu yang paling penting. Apa yang dipersiapkan oleh hamba untuk menjumpai hari kiamat tersebut? Kiamat itu pasti datang, cuma kita punya persiapan atau enggak, itu kan yang paling penting. Maka orang Arab Badui ini mengatakan, sesungguhnya aku tidak punya cukup persiapan, akan tetapi aku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Persiapannya enggak banyak, tapi dia cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, sesungguhnya seseorang akan bersama orang yang dia cintai. Maka berhati-hati dari salah mencintai orang. Karena bisa jadi dengan sebab itu nasib akhirnya berada di dalam neraka jahanam. Apalagi kalau orang-orang yang dicintai adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wallazina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiga perkara ini yang harus dipelajari, yang pertama tauhid, rububiyah, yang kedua tauhid, uluhiyah, dan yang ketiga yakni al-wala wal bara. Penjelasannya nanti akan datang pada waktunya insyaallah taala. Kemudian Syekh rahimahullah taala mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita. Ini keyakinan yang pertama dalam bab tauhid rububiyah. Bahwasanya tauhid rububiyah itu adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita. Dalam bab tauhid rububiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya supaya mereka mengabdi, beribadah kepada-Ku saja. Az-Zariyat ayat yang ke-56. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-62, "Allahu khaliqu kulli syai'." Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka enggak usah bingung kalau datang pertanyaan, kursi itu makhluk Allah atau bukan? Jawab makhluk Allah. Asli itu makhluk Allah atau bukan? Asli itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Tidak, Al-Quran itu ucapan Allah, bukan makhluk. Allah yang berucap, itulah kalamnya. Segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah khaliq kulli syai'. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tur ayat ke-35, "Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun?" Apakah
mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Lihat jemaah rahimah wa rahimahumullah, ini dalil yang sangat bagus sekali. Ya, kadang-kadang ada orang yang mengatakan atau bertanya tentang ustaz-ustaz. Kita tahu bahwa apa dalil, ada dalil nakliyah. Ada dalil apa? Selain nakliyah apa? Akliyah. Dalil akliyah itu maksudnya apa sih? Dalil akal. Bolehkah kita mempergunakan dalil akliyah dalam perkara agama? Boleh. Kalau nakli, enggak ada keraguan, jelas boleh mempergunakan dalil nakli. Dalil nakli itu apa? Dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dalil akliyah, akal, bolehkah mempergunakan dalil akliyah dalam perkara agama? Boleh? Boleh? Jawabannya boleh dengan syarat. Sudah barang tentu kan? Ya boleh dengan syarat. Semua manusia berakal, tapi yang boleh dijadikan dalil atas akalnya siapa? Sesuatu yang ada tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, tercipta tanpa ada yang menciptakan. Mungkin ini? Tidak mungkin. Tercipta tanpa ada yang menciptakan, ini tidak mungkin. Segala sesuatu pasti ada yang menciptakan. Pasti ada yang mengadakan. Apakah mungkin kemudian air teh menjadi air teh kalau tidak ada yang bikin teh? Apakah mungkin ada sebuah masjid menjadi masjid tanpa ada yang membangunnya? Akal menolak itu. Segala sesuatu pasti ada yang mencipta, mengadakan. Ada sesuatu yang tercipta tanpa ada yang menciptakan, ini tertolak dengan akal. Bahkan orang-orang filsafat sekalipun yang mereka berusaha keluar dari istilah Tuhan, Rabb Allah atau God, mereka sampai kepada sebuah ucapan causa prima. Ini orang-orang filsafat. Kita tahu orang-orang filsafat kebanyakan mereka sombong dengan sebab akalnya, terfitnah oleh akalnya. Orang-orang filsafat itu berat bagi mereka untuk ngomong Tuhan, ngomong Rob. Berat. Sekali yang ngomong Tuhan, mereka sebut mati. Siapa yang ngomong Tuhan atau mati? Nietzsche. Kok gak tahu? Para baca buku nanti. Iya, gak ada bukunya, Pak. Ada buku. Nietzsche. Nietzsche itu mengatakan bukan Tuhan mati, bukunya ada, diterjemahkan bagus juga bahaya. Ada di toko-toko buku juga. Bersama dengan itu dia buat buku lain yang judulnya Al-Sosprah Zarathustra. Telah berfirman Zarathustra, Zoroaster, Nakus juga gitu. Zoroaster ini dewanya Majusi. Sekalinya ngomong Tuhan mati. Karl Marx itu mengatakan Tuhan enggak ada, kata Karl Marx. Ada Tuhan itu karena kita mengangankannya. Na'udzubillah. Kamu ada orang-orang itu. Coba kalau manusia ini semuanya sepakat tidak mengangankan adanya Tuhan, enggak ada. Jadi Tuhan itu ada karena diangankan oleh manusia. Makanya Marx sampai mengatakan Tuhan itu candu. Enggak ada sebenarnya. Tapi ada orang-orang yang masuk ke bab-bab filsafat, enggak semangur mereka. Kalau karma, Nietzsche ini ngawur-ngawur-ngawurnya. Mereka berat bagi mereka mengatakan Tuhan, roh, God, atau yang semisalnya. Tapi mereka pakai istilah causa prima. Causa prima.
sumber yang menjadikan segala sesuatu. Prima itu satu, tunggal ya. Dan dia yang menyebabkan segala sesuatu. Berat bagi mereka mengatakan itu Tuhan. Maka kemungkinan pertama tercipta tanpa ada yang menciptai, Ustaz. Kemungkinan yang kedua, sesuatu itu ada karena mengadakan dirinya sendiri. Ini juga mustahil. Bagaimana mungkin sesuatu itu ada dengan sebab dia mengadakan dirinya sendiri? Mustahil kan? Bagaimana dia mungkin mengadakan dirinya sendiri kalau belum ada? Ini kan logikanya. Atau yang ketiga, sesuatu itu ada karena ada yang mengadakannya. Iya kan? Jadi segala sesuatu itu tidak lepas dari tiga, nggak ada tempat. Sesuatu itu ada karena tidak ada yang sesuatu itu ada dan tidak ada yang mengadakannya. Sesuatu itu ada dan dia yang mengadakan dirinya sendiri, atau yang ketiga sesuatu itu ada dan ada yang mengadakannya. Kan begitu. Tiga ya. Lihat surat At-Tur ayat ke 35 tadi. Apakah mereka diciptakan sesuatu? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun yang menciptakan mereka? Ini kemungkinan pertama. Ini kemungkinan berapa ini? Apakah mereka ada tanpa sesuatu pun yang menciptakan mereka? Ini kemungkinan berapa dari ketiga? Yang satu. Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini kemungkinan yang berapa? Kedua. Kalau kemungkinan yang pertama mustahil, manusia itu ada tanpa ada yang mencipta, ini mustahil. Begitu ya. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, ya, manusia itu menciptakan dirinya sendiri, ini juga mustahil. Maka tidak bisa melainkan pada kemungkinan yang ketiga, pasti ada yang menciptakan mereka. Kan begitu. Di antara tiga kemungkinan tersebut, maka kemungkinan pertama, kemungkinan kedua batil, tertolak, dan yang mungkin ada kemungkinan ketiga, ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Firman Allah dalam Az-Zariyat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan begitu. Mana yang dilihat? Khilaf yang telah dua jam ini. Yang gimana? Itu tuh yang elektronik. Ayo, kita sedikit lagi, yes, sampai setengah 12 berdasarkan jam ini. 3 menit lagi, insyaallah. Kemudian
tulang dulu baru daging dulu? Ini kan pertanyaan serius ya. Manusia itu tulang dulu atau daging dulu? Kalau ilmu kedokteran sekarang ya sudah bisa dijawab, itu yang ada apa? Daging dulu baru tulang. Iya kan? Daging dulu baru tulang. Kan daging itu tidak tumbuh dari tulang. Logika sederhananya kan begitu ya. Ilmu kedokteran masih tidak tahu. Bahkan belum ada yang namanya kedokteran pada saat itu. Apakah daging dulu atau tulang dulu ini? Tidak. Tapi yang Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan adalah daging dahulu. Dari dalam daging tersebut, di dalam daging tersebut Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan yang namanya tulang. Baru kemudian dari sebagiannya dijadikan mata, rambut, atau yang semisalnya. 1500 tahun lalu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Dan dalam segumpal daging itu, berarti di dalam daging, berarti dagingnya telah ada, kami jadikan sebagiannya menjadi tulang belulang. Berarti kalau ada pertanyaan, diciptakan daging dulu atau tulang dulu dalam tubuh manusia? Daging dulu baru tulang. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Ini surat Al-Mu'minun ayat ke-14. Baik. Begitulah. Ya. Dan cuma rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita bahas pada kesempatan yakni hari ini. Dan kalau ada pertanyaan saya persilahkan, baik secara langsung ataupun lewat tulisan saya persilahkan. Saya juga memilih-milih guru yang harus saya ikuti. Ilmu apa ya? Maksudnya ilmu agama. Jadi saya masih memilih-milih ustadz mana yang kira-kira harus saya ikuti. Sebab memilihnya itu apa? Nah itu dia. Jadi saat ini saya cuma ya seperti yang saya ketahui aja lah. Tidak sebut, tidak sebut. Ya, ya saya maksudnya saya tahu ustadz ini mana sih benar, ya udah saya ikutin dia. Jadi saat ini ketika di kantor kalau misalnya istirahat siang, saya sebenarnya nggak tahu ini manhajnya lurus atau enggak gitu, sehingga saya kajian kantor. Ya kajian kantoran siang lah saat istirahat siang, sehingga saya selalu takutnya saya terkena syubhat karena saya nggak tahu, karena awamnya saya tentang ilmu, jadi saya menghindarilah. Jadi saya suka ke pojok masjid lah baca Quran atau gimana. Itu tindakan saya ini termasuk sombong atau gimana Ustaz? Pertama, sikap seseorang kemudian memilih guru itu beraneka ragam yang melatar belakanginya. Ya, ada juga sebagian orang yang saya jumpai, kenapa kamu gak belajar sama dia? Ya saya bukan yang meragukan keilmuannya, cuman apa? Yakni dia kalau ngajar itu kayaknya datar. Kan kita jumpa juga ada guru-guru kita kayak gitu, wajarnya datar, intonasi gak biasa aja, gesturnya gak main. Maka ada sebagian orang yang merasa gak asik gitu sama guru yang kayak gini, padahal ilmunya mumpuni. Ada yang benar-benar kayak gitu kan. Ada juga ustadz-ustadz kita yang yang sama kadar keilmuannya, tapi bahkan mungkin lebih rendah dibanding yang dia tidak mengajar tadi. Tapi intonasinya bagus, gesturnya main, pemilihan kata yang cocok, gitu ya. Ini bisa lebih diterima. Kalau cuma ini alasannya, itu nggak mengapa, nggak masalah. Dan saya juga mengalami hal seperti itu. Waktu saya belajar, sampai sekarang juga saya belajar, kalau ada 2 jam hikmah, kalau ada pada waktu yang bersamaan 2 taklim, dan yang satu, anggaplah kualitas ilmunya sama, semuanya berada di atas jalan yang benar. Tapi yang satu ini saya cocok, kenapa? Pembawaannya, cara ngajarnya, saya cocok sama dia. Ya saya pergi ke sana gitu kan. Kalau yang kayak gini yang menjadi latar belakang itu nggak masalah. Kita masing-masing punya kecenderungan, saya cocok sama satu, saya nggak cocok sama satu.
kemudian menjadi latar belakang memilih seorang guru adalah karena manhaj atau bahkan ketidakjelasan manhaj, maka ini perkara yang memang semestinya seperti itu. Karena syarat kita menasehati seperti Imam Sufyan As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan fanzur fanzur dinikum, lihatlah di agama kalian. Karena itu darah dan daging kalian. Muhammad bin Sirin mengatakan al-Islam bidan din. Karena itu merupakan bagian dari agama. Kan begitu. Dan Imam Malik mengatakan la takhuzul ilma ila arba, kamu yang mengambil ilmu dari empat kelompok manusia. Dia tanya adalah ahlul bid'ah, orang yang bodoh. Imam Malik sebutkan itu. Maka kalau kemudian kita tidak tahu di manhajnya apa, atau bahkan tahu dia manhajnya menimbang, kita meninggalkan dia demi menjaga keselamatan diri kita, maka ini tidak mengapa. Bahkan itulah yang kemudian dijalani oleh para ulama kita. Apakah itu bentuk kesombongan? Insya Allah ta'ala tidak. Karena itu merupakan bentuk penjagaan agama. Maka senantiasa para ulama kita itu yang menyapa. Mereka menasehati murid-muridnya atau memberikan kabar kepada murid-muridnya. Misal, semisal Imam Ahmad, ya. Bukan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu beliau menasehati murid-muridnya. Jadi ketika Imam Syafi'i rahimahullahu taala datang ke Baghdad, orang-orang enggak tahu siapa Imam Syafi'i, tapi Imam Ahmad tahu. Maka Imam Ahmad menasehati murid-muridnya. Telah datang seseorang alim yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, hendaklah kalian mengambil ilmu dari sana. Lalu nasehati. Yang kalau bahasa kita pada hari ini saling merekomendasi atau yang semisalnya. Dan itu perkara yang berjalan di sisi para ulama. Dan insya Allah ta'ala itu tidak mau. Mungkin ada lagi? Yang diikuti oleh para sahabat. Nah ini serangannya.
kalau muncul lagi hal seperti ini. Begitu ya. Lalu bagaimana kita sebagai orang yang awam dalam masalah ini? Orang awam dalam masalah ini tinggal tanya kepada ahli ilmu. Begitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wasala ala dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Tanya. Permasalahannya loh ahli ilmunya berbeda pendapat. Kan begitu. Lalu bagaimana ahli ilmu yang berbeda pendapat itu kan tidak dalam satu tataran keilmuan. Bolehkah kita memiliki, bolehkah kita memilih ahli ilmu yang lebih berilmu? Jawabannya boleh kalau kita orang awam. Maka sebagai orang awam tidak tercela taklid kepada pendapat Syekh Albani dalam masalah menghasankan menerbitkan hadis dibanding pendapat misalnya Syekh Husaini. Nauzubillah, saya tidak hendak merendahkan Syekh Husaini, bukan ya. Tapi dalam permasalahan ilmu hadis, maklum siapa Syekh Albani. Ketika Syekh Albani misalnya berbeda pendapat dengan Syekh Mukbil dalam mensahihkan atau mendhaifkan hadis, Syekh Mukbil mengatakan menggerak-gerakkan jari salah. Syekh Albani mengatakan menggerak-gerakkan jari itulah yang benar dalam tasyahud. Kita orang awam. Ingat, kita orang awam. Enggak bisa menimbang di antara dua pendapat itu mana yang benar. Maka enggak salah kalau kemudian kita mengatakan saya ikut Syekh Albani, kenapa? Menurut saya Syekh Albani lebih kali. Buktinya apa? Itu bukunya banyak. Ulama-ulama banyak memujinya, bukan berarti Syekh Mukbil enggak banyak bukunya, enggak banyak ulama yang memujinya. Enggak masalah. Kan begitu. Kalau kita tidak tahu ilmunya itu siapa yang lebih berilmu, patokan pertamanya pilih yang lebih berilmu dalam masalah yang hendak kita putuskan. Pakai feelingnya deh, kayaknya dia lebih berilmu. Gitu ya. Kalau enggak tahu juga siapa sih yang lebih berilmu antara Syekh Albani, Syekh Mukbil, enggak tahu lah, aku enggak tahu. Maka pilih yang lebih tua. Dan ini mengalir di sisi para ulama. Karena Rasul mengatakan apa? Al-barakatu ma'a al-habirin. Barakah itu bersama orang-orang tua kalian, kata Rasul. Tua di atas ilmu ya. Bukan tua dalam tanda kutip lewat kejemur gitu. Tapi tua di atas ilmu. Kalau kemudian di sana ada ustaz, berilmu ustaznya. Kita tidak katakan dia tidak berilmu. Nauzubillah, dia berilmu. Dia berbeda pendapat dengan ustaz lain yang juga sama-sama berilmu, tapi lebih tua. Kita enggak tahu mana ini pendapat yang benar di antara keduanya. Pusing kepala kita. Maka kita lihat aja siapa yang tua. Dan itu enggak salah. Karena kita orang awam. Kita cuma merealisasikan sabda Rasul alaihi salatu wasalam, al-barakatu ma'a al-kabirin. Sudah. Kita cuma bisa kayak gitu kok. Kecuali kita sudah punya perangkat-perangkat khusus untuk memperbedakan pendapat ustaz yang tua ini salah. Itulah yang masalah kan. Berarti kita sudah punya apa? Perangkat-perangkat khusus untuk menyaring pendapat-pendapat mereka. Hah? Ada lagi yang mengatakan bahwasanya lihat aja hati Anda condong kemana. Iya, oke. Hati Anda condong kemana? Ada ustaz sama-sama berilmu, tuanya sama-sama tua, gitu ya. Mereka berbeda pendapat. Lihat aja hati Anda condong kemana. Dan ketika kita kemudian memutuskan berdasarkan kok kayaknya hati saya condong kepada pendapat simpulan, ini lagi-lagi mengikuti arahan dari Rasul alaihi salatu wasalam. Ketika ada seseorang yang datang kepada Rasul, ya Rasulullah saya bingung ini tentang permasalahan yang saya hadapi, apa kata Rasul alaihi salatu wasalam? Istaqolda, minta fatwa kepada hatimu. Tanya, kayaknya saya condong sama dia. Tapi setelah kita putuskan pendapat mana yang kita ikuti, kita jaga hak-hak yang lain. Jangan kita rendahkan. Kadang-kadang fenomena yang terjadi, kita ambil pendapat ini, kita celah pendapat yang tidak kita pegang. Hah? Ini permasalahan serius, kurang adab kepada orang yang bisa jadi lebih berilmu daripada kita, lebih tua daripada kita. Kan begitu? Justru mereka yang kadang-kadang ngomong keras sendiri. Misalnya ini pendapat yang wakil misalnya.
Ya memang berusaha ulama, tapi mereka sendiri, ya maaf ya, ini kenyataannya begitu. Ini pendapat yang batil. Ya memang urusan mereka. Cuman kita kan sebagai pengikut yang ini kan jadi ikut share nih. Ini kan sebenarnya ya memang ya begitulah katanya di ilmu hadis tuh kalau ngomong Dharma Kadir itu kan cenderung keras banget gitu. Iya, itu pertama, itu urusan mereka. Mereka semuanya akan bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatannya yang menjadi sikap atas diri kita. Kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh guru kita janganlah kemudian menyebabkan kita mengikuti kesalahan mereka, itu yang pertama. Apalagi tidak mengakui keutamaan mereka, ini yang kedua. Siapa orang yang maksud? Guru-guru kita mungkin berbuat salah. Mungkin, sangat mungkin seperti kita juga berbuat salah. Salah dalam mungkin pemilihan katanya, salah dalam mungkin keputusan fikih hukumnya. Guru-guru kita berbuat salah. Tapi jangan kita ingati kesalahan mereka. Kalau kita tahu bahwasanya pemilihan diksi ini kok kayaknya enggak pas, gitu ya. Pemilihan diksi seperti ini kok kayaknya enggak pas. Apalagi diksi ini dipilih dalam perkara-perkara yang ini khilaf ijtihadiyah muktabar di sisi para ulama. Kalimat-kalimat seperti ini dipilih di dalam masalah khilaf yang terkenal di sisi para ulama. Ya diskusi saja secara sehat tanpa kemudian mempergunakan lafaz-lafaz misalnya pendapat ini rusak, pendapat ini jelek, pendapat ini buruk. Diskusi saja secara sehat tanpa kemudian keluar kalimat-kalimat itu seharusnya, betul ya? Itu yang harusnya kemudian kita maknai. Kesalahan guru-guru kita baik dalam pemilihan diksi atau yang semisalnya itu jangan kita ikuti bersamaan juga kalau itu salah. Jangan kita ikuti bersamaan itu juga, janganlah dengan sebab kesalahan tersebut kita mengingkari atau menghilangkan kebaikan-kebaikan mereka. Pernah ditanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang seseorang yang bernama Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ibnu Hazm Al-Andalusi ini uslub pemilihan katanya ketika menyerang lawan ini luar biasa. Dalam tanda kutip sangar. Luar biasa. Jadi ketika menyerang lawan dalam diskusi pemilihan katanya luar biasa sangar. Makanya ulama-ulama tidak menyarankan pembelajar pemula baca kitab Al-Muhalaknya Imam Ibnu Hazm. Tapi Ibnu Taimiyah ditanya tentang Ibnu Hazm, bagaimana pendapatmu wahai guru tentang Ibnu Hazm? Ibnu Taimiyah bawakan sebuah kaidah yang luar biasa. Apabila air itu telah mencapai dua kullah, maka tidak ada najis yang bisa menajisinya. Ngerti Pak? Ngerti jemaah maksud Ibnu Taimiyah ini? Apabila kebaikannya sudah sedemikian banyak, kalau ada satu dua kesalahan, kesalahan yang larut di atas kebaikan yang demikian banyak. Itu yang harusnya kita miliki ketika kita menghadapi kesalahan-kesalahan guru kita. Sambil kemudian memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membaiki keadaan kita semua. Ya. Saya bacakan pertanyaannya, saya mau bertanya, kita mesti jawab ya. Saya berapa menit lagi? 8 menit lagi sampai 56 ya. Iya. Saya mau bertanya, saya punya teman yang mengalami gangguan kecemasan. Setiap hari dia sering merasa gelisah atas apa yang akan terjadi di masa depan dan sering merasa ketakut, sering merasa bersalah atas masa lalunya. Gelisah tersebut sampai membuat dia mengalami depresi, sampai suka menyakiti dirinya sendiri. Kemudian tiba-tiba dia ngechat saya menanyakan bagaimana cara mendapatkan ketenangan diri dalam Islam. Karena dia sudah pergi ke psikiater dan tidak merasa ada perubahan. Dia juga mengatakan dia sudah mulai sholat, ragu tadinya jarang, bahkan sholat sunnah juga. Dia juga suka zikir, nonton kajian di YouTube, tapi tetap tidak ada perubahan. Mohon sarannya. Ini yakni apa yang sudah diperbuat oleh teman dari yang bertanya ini. Ya, ini sudah jalan yang benar. Yakni dia sudah mulai mengerjakan sholat tadinya jarang. Bersama dengan itu juga dia menambah dengan sholat-sholat sunat, berzikir, nonton kajian di YouTube atau yang semisalnya. Itu jalannya sudah benar. Tapi kemudian mungkin ada satu atau dua hal yang terluput dalam hal ini.
kegelisahan, kecemasan itu pasti punya penyebabnya. Betul kan? Selama penyebabnya itu tidak berusaha untuk dihilangkan, dia senantiasa ada. Maka hilangkan penyebab kecemasan, kegelisahan tersebut. Saya nggak tahu yang menyebabkan dia cemas dan gelisah apa. Karena pertanyaannya seperti itu. Dia merasa cemas, gelisah, merasa bersalah. Ini pasti ada penyebabnya. Hilangkan penyebabnya. Hilangkan penyebabnya. Ini yang pertama. Selama penyebabnya masih ada, ya terus menerus ada itu. Yang namanya cemas, gelisah, merasa bersalah, senantiasa akan tetap ada. Kemudian yang kedua, saya lihat di sini bahwasanya dia ini sudah mulai mengarah kepada perbaikan, tapi kemudian juga belum tampak tanda-tanda bahwasanya dia ini apa? Datang misalnya ke majelis ilmu. Ya. Karena nonton kajian di YouTube bagus. Tapi kalau kemudian menyandarkan kajian di YouTube untuk kemudian meninggalkan majelis ilmu, ini keliru. Karena apa? Pertama, YouTube itu bukan majelis, tapi rekaman atas majelis. Maklum. Sedangkan majelis ilmu, apa kata Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang keutamaan majelis ilmu terkait dengan cara yang dengan sebab itu depresi bakal hilang? Apa kata Rasul? Datang ke majelis ilmu itu menghilangkan depresi. Ini orang kan lagi depresi. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang datang ke salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an dan mentadabburinya, apa kata Rasul? Ila nazala alaihi sakinah, maka akan diturunkan kepada orang-orang tersebut ketenangan. Jadi ketenangan itu di dalam majelis ilmu. Nonton YouTube bisa jadi dia enggak tenang. Karena YouTube itu bukan majelis ilmu, rekaman di dalam majelis ilmu. Ila nazala alaihi sakinah wa ghasyatur rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan liputi orang-orang tersebut dengan rahmatnya. Wa zakarallahu fiman indah, dan orang-orang tersebut akan disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat yang dekat dengannya. Maka saran saya, orang ini selain kemudian menambah dengan amal-amal sunnah, mengerjakan sholat, nonton YouTube, bagus sekali. Kalau kemudian dia datang ke majelis ilmu yang dia bisa bergaul dengan orang soleh dan yang semisalnya. Tapi yang pertama, hilangkan penyebab kecemasan, kegelisahan, dan rasa salahnya ini. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya jawab atas pertanyaan ini. Karena informasinya seperti itu, saya menjawab sesuai dengan informasi yang sampai kepada saya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, Allah dan Rasul-Nya berlepas dari kesalahan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.